Karena taubat sendiri asal kata taba, ya tubuh taubatan, taubat itu kembali. Kamu kembali pada jati dirimu, kamu kembali pada asalmu. Sadari bahwa manusia sesungguhnya bukan tubuh yang diberi jiwa, tapi jiwa yang difasilitasi oleh tubuh. Aslinya kita adalah makhluk cahaya, aslinya kita makhluk spiritual, aslinya kita adalah nur ala nur. Kembali pada jati dirimu. Sadari bahwa Anda dengan Tuhan itu sejenis awalnya. Bukankah diri kita ini adalah ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita? Siapa diri Anda? Gak ada ruhmu, yang ada ruhku, bagian dari dirinya Tuhan, dari diri sejati kita. Bukankah dia-dia juga? Jadi taubat yang sebenarnya adalah kembali kepada jati dirimu. Kenali siapa dirimu, itu yang benar. Maaf, saya bukan melecehkan baca istighfar. Baca istighfar 1000 kali kalau kita tidak tahu apa yang diistighfari dan kepada siapa kita istighfar. Kita gak kenal juga kepada Allah. Allah kan sudah bilang di Quran, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni dosa apapun asal jangan syirik. Dosa yang bukan syirik gak usah diurus karena Allah Maha Pengampun.